tegaskan bersama kepada jamaah haji yang kloter-kloter setelahnya, untuk barang bawaannya masih ada ditemukan beberapa rokok ya, beberapa rokok yang melebihi 200 batang, sehingga kena jaring ya, kena jaring, dan ada yang membawa cairan-cairan seperti sabun, sampo, madu, itu tidak boleh melebihi dari 100 mili. Dan ada yang sebagian masih ditemukan power bank. Jadi power bank itu tidak boleh ditempatkan di koper. Medcom.id, a part of Media Group Network.